Bagaimana bila sedang bersafar yang lebih dari 2 pekan? Apakah tetap melakukan i'tikaf? Tidak masalah. Makanya sunnahnya i'tikaf itu berada di ya satu di antara 3 masjid yang utama, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dan tentunya orang yang akan ke sana harus melakukan safar, bepergian. Ya la tushaddur rihal illa ila 3 masjid. Tidak berpayah-payah untuk melakukan ibadah bepergian jauh ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengatakan la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Yang menunjukkan tidak masalah seorang melakukan i'tikaf dan dia safar ke Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram misalnya,